Cica Lovers. Oh iya, bagi kamu yang belum subscribe, ditekan dulu ya tombolnya yang ada di bawah video ini. Terus tekan juga tombol loncengnya biar kamu gak ketinggalan informasi penting selanjutnya dari channel ini. Dan jangan lupa juga guys untuk like dan share video ini ke teman-teman kamu, karena dukungan dari kamu semua benar-benar luar biasa. Buat kamu penggemar drama Cina, berikut ini 8 drama Cina terbaru Tinggal Serumah Berakhir Ikatan Kawin Kontrak yang wajib kamu tonton. Satu, You Are My Glory. Nah, di urutan yang pertama nih Ninja Lovers, drama You Are My Glory yang memiliki 32 episode ini bergenre romantis, komedi, dan game. Bercerita tentang Qiao Jingyi dan Yu Tu adalah teman sekelas di SMA. Qiao Jingyi menembak Yu Tu 2 kali, tapi semuanya ditolak. 10 tahun kemudian, Qiao Jingyi menjadi selebriti papan atas dan ingin menjadi endorser sebuah video game. Sayangnya, keterampilan bermain game Qiao Jingyi sangat buruk sehingga sulit baginya untuk mewujudkan keinginan tersebut. Ia secara kebetulan bertemu dengan Yu Tu yang sekarang menjadi insinyur di Gantara dan saat ini merasa kehilangan karirnya. Qiao Jingyi berhasil membuat Yu Tu menjadi pelatihnya bermain game. Seiring berjalannya waktu nih Ninja Lovers, yang dihabiskan bersama mereka perlahan-lahan jatuh cinta. 2. Hello Mr. Gu. Nah, selanjutnya Ninja Lovers, ada Hello Mr. Gu yang memiliki 30 episode yang bergenre drama romantis. Drama Mandarin ini menceritakan tentang kisah seorang CEO tampan dengan fobia terhadap banyak orang, dengan putri yang tengah ditimpa suatu masalah. Gu Nanzu yang diperankan oleh Cheng Jingqi adalah seorang CEO sekaligus pewaris grup Gu yang kaya raya dan ganteng. Tetapi ia kurang percaya diri terhadap kerumunan dan masih memiliki fobia, namun berusaha melakukan yang terbaik. Suatu ketika ia harus terlibat dengan gadis muda bernama Zhu Jianqing yang diperankan oleh Yang Zixiao dalam pernikahan kontrak. Mereka juga harus hidup bersama dan justru karena hal tersebut keduanya memahami satu sama lain. Nah, bikin gemas kan Ninja Lovers, gimana endingnya? Nah, jangan lupa ditonton ya. 3. Falling Into Your Smile. Nah, selanjutnya Ninja Lovers, sama Falling Into Your Smile yang memiliki 31 episode ini bergenre komedi romantis. Menceritakan tentang Tong Yao menggunakan kemampuannya sendiri untuk masuk ke tim nasional, menjadi pemain e-sport wanita formal pertama di Liga Profesional Cina. Menghadapi keraguan dan ketidaknyamanan dan dengan dukungan rekan satu timnya, Tong Yao bertahan dan tidak pernah menyerah. Akhirnya berdiri di panggung dunia dan menembus penyesalan karena kehilangan kejuaraan selama 6 tahun. 4. Make a Wish. Nah, selanjutnya Ninja Lovers, drama Make a Wish yang memiliki 24 episode yang berjenis komedi romantis fantasi. Menceritakan tentang seekor kucing yang berubah menjadi seorang wanita muda untuk membayar orang yang menyelamatkannya dan jatuh cinta dalam prosesnya. Qian, seorang pemuda Buddhis yang tidak secara sengaja menyelamatkan seekor kucing putih kecil yang ternyata adalah roh kucing dari planet Miao yang terletak di dunia paralel. Mengambil bentuk manusia, Xiao Xiu harus membalas kebaikan Yu Qian sebelum kembali ke planetnya sendiri. Serangkaian kejadian lucu terjadi saat Xiao Xiu bersama Yu Qian dimulailah romansa yang tidak biasa. 5. Unforgettable Love. Nah, selanjutnya nih Jawawar, serama Unforgettable Love yang memiliki 24 episode dan bergenre komedi romantis. Bercerita tentang Hi Qiao Yan yang diperankan oleh Wei Zeming adalah seorang CEO dari sebuah perusahaan besar yang telah memiliki seorang anak laki-laki bernama Hi Weifei. Namun sayangnya Hi Qiaoyan sendiri menutup rapat terkait identitas anaknya itu meskipun semua publik mengetahui bahwa Hi Weifei adalah anaknya. Ia akhirnya bertemu dengan Qin Yihu yang diperankan oleh Hu Yisuan, merupakan seorang psikiater anak yang bersedia untuk menjaga Hi Weifei. Akankah benih-benih cinta tumbuh di dalam hati
hati keduanya. Nah, Ninja Lovers, ditonton ya kelanjutannya. 6. Unusual Idol Love. Nah, selanjutnya Ninja Lovers, drama Unusual Idol Love yang memiliki 24 episode ini bergenre drama romantis remaja komedi. Menceritakan tentang kisah cinta sempurna antara manusia kecerdasan buatan atau AL yang jadi idola populer dengan seseorang yang menolongnya. Huli yang diperkenalkan Auru Peng adalah seorang artis populer, tampan, luar biasa, dan idola serba bisa. Sementara gadis itu bernama Jinian yang diperkenalkan Rain Lu adalah gadis pintar, kuat, dan memiliki impian untuk jadi reporter internasional. Namun dia justru bekerja untuk majalah gosip hiburan. Seiring waktu, mereka akhirnya mulai dekat satu sama lain. Dan Huli juga memilih bersembunyi di rumah tersebut dari dunia media. Kehidupan romantis pun dimulai. 7. My Fat Boy. Nah, selanjutnya ini Jelover, drama My Fat Boy yang memiliki 24 episode ini bergenre romantis persahabatan. Menceritakan kisah cinta Lin Yang dan Lin Siang yang sudah bersama dan tumbuh sejak kecil. Umur mereka terpaut 7 tahun dan Lin yang sudah menganggap Lin Siang seperti adik kecilnya. Setelah sempat berpisah, akhirnya mereka dipertemukan kembali setelah dewasa. Keduanya telah berubah menjadi dewasa, bertemu kembali, dan secara bertahap kenangan manis saat mereka kecil tumbuh menjadi cinta. 8. Please Feel at Ease Mr. Ling. Nah, setelah di urutan yang terakhir nih Ninja Lover, serama Please Feel at Ease Mr. Ling yang memiliki 24 episode ini bergenre komedi romantis. Menceritakan tentang seorang wanita muda bernama Gu An Sin yang diperankan Rosie Zhao. Dia adalah gadis yang bersemangat dan melakukan kerja keras untuk mewujudkan mimpinya. Dia bekerja sebagai seorang wanita pengantar barang dan Gu An Sin menghabiskan berhari-harinya berkeliling kota. Secara tak sengaja, Gu An Sin bertemu dengan Ling Yu yang diperankan oleh Terry Liu. Dia seorang eksekutif muda dan tampan, pewaris perusahaan besar di China yang bersiap mengambil alih bisnis keluarga. Nah, penasaran kan Ninja Lovers bagaimana jadinya kelanjutan percerita tersebut? Nah, Ninja Lovers jangan lupa ditonton ya.